Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Fardai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk pada Ramadan yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan melipat gandakannya dan tentunya mengampuni dosa-dosa kita. Sahabat Fardai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pesan dari Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat yang mulia ya, atau Abdullah Ibnu Mas'ud, dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, dikutip dalam bab Tsulatsi maqalah ke-6. Beliau mengatakan, "Kam min mustadrajin bin ni'mati 'alaihi wa kam min maftunin bis-sana'i 'alaihi wa kam min maghrurin bis-sitri 'alaihi." Ada tiga pesan yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud yang sangat berarti buat kita semua. Apa pesan beliau? Pertama adalah, kam min mustadrajin bin ni'mati 'alaihi. Manusia banyak dirugikan oleh kenikmatan ya, yang dinamakan dengan istidraj, atau banyak manusia yang tertipu oleh apa yang dia dapatkan seolah-olah itu merupakan nikmat, padahal itu adalah istidraj. Sahabat rahimakumullah, apa itu istidraj? Istidraj itu adalah Allah menangguhkan azab atau siksanya kepada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa. Kadang kita melihat hartanya haram, tapi kok pelakunya tetap kaya, sehat, baik-baik saja. Inilah yang dinamakan dengan istidraj, yaitu tipu daya dari Allah kepada manusia yang tidak taat kepadanya, berupa segala sesuatu yang diinginkan mereka, kekayaan, kesehatan, kekuasaan, dan kesuksesan. Nah, ini kadang mereka tidak sholat tapi kaya raya, rezekinya melimpah ruah, pandai, tidak ada masalah kelihatannya, diberikan segala kenikmatan. Nah, inilah istidraj sahabat sekalian. Maka hati-hati ketika kita sholatnya bolong-bolong, ibadahnya kurang, tapi kita merasa nyaman-nyaman saja ya, kita merasa nikmat kok berlimpah. Hati-hati, jangan-jangan Allah menangguhkan siksanya nanti, sekaligus Allah berikan siksa yang berat kepada kita. Na'udzubillah. Maka seorang mukmin harus senantiasa memasang alarm kesadaran pada dirinya ya, senantiasa merasa diawasi, senantiasa mengevaluasi dirinya agar tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan dosa, terutama yang menjadi sesuatu yang akan melenakan dia, yaitu berupa istidraj. Sahabat Rabb Fardai rahimakumullah, pesan yang kedua dari Ibnu Mas'ud adalah, wa kam mim maftunin bisana'i 'alaihi. Banyak sekali orang yang tertipu ya, orang-orang yang diuji karena banyak dipuji. Nah, ini tidak sedikit orang yang diuji karena pujian. Nah, bagaimana sikap kita terkait dengan pujian? Maka dalam Islam, menerima pujian yang berlebih-lebihan itu juga tidak boleh. Kita memberi pujian atau menerima pujian yang berlebihan itu tidak boleh ya. Bahkan Rasulullah sempat dalam sebuah riwayat memercikkan pasir ya, kepada orang yang memuji berlebihan.
Nah, ada sebuah kaidah ya. Ini juga masih dalam keterangan Ibrahim bin Umar menyampaikan bahwa Wahab bin Munabbih rahimahullah mengatakan, "Idza hamadaka ar-rajulu bima laisa fika." Jika seseorang memujimu pada sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada dirimu, "Fala ta'manhu ayyadhummaka bima laisa fika." Jangan merasa aman, barangkali suatu saat dia akan mencercamu, mencelamu dengan yang ada, yang tidak ada pada dirimu. Jadi pada suatu saat ada orang-orang yang memuji berlebihan pada kita, ya, sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada kita. Oh, bapak ini ganteng, bapak ini soleh, bapak ini begini dan begitu. Padahal tidak ada pada diri kita. Maka bisa jadi suatu saat dia pun akan mencela kita dengan sesuatu yang tidak pada diri kita. Inilah yang harus kita waspadai. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, "Man madahaka bima laysa fika minal jamil wa huwa radin anka, dhammaka bima laysa fika minal qabih wa huwa sakhitun alaik." Orang yang memujimu untuk kebaikan yang tak ada padamu saat ia sedang senang hati, ia akan mencacimu untuk keburukan yang tak ada padamu saat ia sedang kesal hati. Nah, ini redaksinya hampir sama dengan apa yang tadi sampaikan oleh Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Sahabat fillah rahimakumullah, maka apa artinya kita dimuliakan oleh manusia tetapi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jadi jangan sampai kita mencari, berorientasi mencari ujian, pujian orang lain. Ya. Beramallah mencari wajahnya Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara pujian adalah sesuatu yang sebenarnya tidak kita perlukan. Ya. Tapi yang kita harapkan adalah ujian atau pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita saat dipuji berlebihan, hendaknya kita berdoa, ya. Kita diajarkan dengan doa dalam sebuah hadis, "Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun." Ya Allah, janganlah engkau menuntut aku atas apa yang mereka katakan. "Waghfirli ma la ya'lamun." Ampunilah aku atas apa-apa yang mereka tidak ketahui tentang aku. "Waj'alni khairan mimma yadhunnun." Dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Luar biasa doa ini yang sangat baik sekali, ya. Luar biasa Rasulullah mengajarkan redaksi doa yang luar biasa indahnya. Ya Allah, jangan engkau tuntut aku atas apa yang mereka katakan terhadapku. Ampuni aku atas apa-apa yang tidak mereka ketahui tentang buruknya aku, tentang segala kekurangannya aku. "Waj'alni khairan mimma yaqulun yadhunnun." Dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Demikian yang kedua, nasihat dari Ibnu Mas'ud. Dan yang ketiga, beliau mengatakan, "Wa kam min magrurin bisitri alaihi." Dan banyak sekali orang juga yang gurur. Apa itu gurur? Gurur itu merasa tertipu dengan ibadahnya, tertipu dengan kebaikannya, merasa bangga diri. Itulah gurur. Nah, ini yang harus kita waspadai, ya. Gurur itu akan mengantarkan kepada takabur ketika kita merasa saya banyak sholatnya, saya banyak ibadahnya. Maka pelan-pelan dia akan mengantarkan kita kepada takabur, sombong diri. Dan inilah yang menjerumuskan iblis menjadi ahli nar abadan abada. Selama-lamanya dia menjadi ahli nar karena dulu takabur, merasa lebih baik daripada malaikat, daripada Nabi Adam dan sebagainya. Hati-hati dengan penyakit gurur ini, ya. Di antara mereka, orang-orang yang tertipu, ada yang mengira bahwa ketaatannya lebih banyak dari kemaksiatannya. Masya Allah, ini kadang
para guru, para ustaz, para ulama, para kiai, orang-orang yang pernah pesantren, ini hati-hati ya. Merasa bahwa ketaatan saya sudah banyak, ngaji saya sudah banyak ya. Kemaksiatan saya sedikit. Nah, ini yang harus dihati-hati. Penyebabnya adalah apa? Dia menghafal jumlah kebaikan-kebaikannya tetapi tidak menghisab dirinya atas keburukan-keburukannya dan tidak memeriksa dosa-dosanya. Masya Allah, ini ada dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Jadi dia hanya hafal kebaikannya tapi tidak mengevaluasi apa yang ada pada dirinya berupa keburukan dan dosa. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Demikian tiga wasiat, tiga amanah, tiga hal yang disampaikan dalam asar Abdullah ibn Mas'ud, sahabat yang mulia, yang tercantum dan termaktub dalam kitab Nasail Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Maka sebelum saya tutup, saya simpulkan teman-teman sekalian, sahabat sekalian, tiga hal yang harus kita waspadai ya. Pertama adalah istidraj. Ketika Allah menguji kita dengan nikmat-nikmat ya, sementara kita berbuat dosa, maka ini hati-hati, segera sadar ya. Kemudian yang kedua, ketika kita diuji dengan pujian-pujian ya yang sebenarnya tidak ada pada diri kita, nah ini juga hati-hati ya, ini akan menjerumuskan kita. Dan yang ketiga adalah gurur, tertipu dengan amal, tertipu dengan apa yang dibuat, seolah-olah kita merasa sudah banyak amalnya, sementara itu akan mengantarkan kita kepada sifat-sifat atau sikap takabur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di hari ini dan diberi istiqomah untuk menjalankan ibadah di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.